dengan air laut, dengan awan. Jadi kalau kita lihat memang sudah jadi air yang sudah layak untuk diminum dan dipakai. Kemudian di depan ini tadi gedung yang disulap jadi layar lebar untuk iklan produk-produk tertentu seperti apa-apa, Coca-Cola, Pepsi dan yang lain. Kemudian nanti ada bola dunia yang kata guru kita tadi, ada bola dunia. Setelah itu kita belok belok kiri, sudah langsung ke Masjid Al-Aqsa atau Masjid Terapung. Jadi Masjid Terapung itu kita aja yang menamakan Masjid Terapung. Kalau tanya sama orang Arab, Masjid Terapung, bingung dia. Masjid Terapung. Apa Masjid Terapung? Ya memang letaknya persis di pinggir pantai, tapi ada tongkatnya. Ada tongkatnya, ada tiangnya. Tapi kalau air naik, tempatnya terapung ya, karena nggak kelihatan tongkatnya. Tapi kalau surut, nah kelihatan. Kadang-kadang bisa aja kita sambil duduk-duduk di bawahnya tuh. Dan ini memang tempat biasanya kalau